Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, so saya Coach Oja dekat sini. Okay, jadi hari ini saya nak kongsi dekat you all topik yang pertama untuk kita punya program 21 day challenge. Okay, jadi apa topik hari ini? Topik yang super penting, iaitu Kenapa pentingnya 21 hari? Sebab nama kitanya program pun 21 day challenge kan. Okey. Jadi kenapa penting 21 hari? Okey, saya yakin kita semua termasuk saya sekali, kita telah pun, contoh macam saya dah hidup selama 44 tahun. Okey. Jadi sepanjang kita hidup, kita telah membina kita punya tabiat harian kita, ataupun kita panggil habit kita sepanjang kehidupan kita, yang mana ada habit yang baik, ada habit yang tak berapa baik. Jadi dalam konteks untuk kita nak turun berat badan ni, kita nak fokus kepada habit yang berkaitan dengan proses untuk kita nak turun berat badan dengan sihat. Okey, jadi apa yang saya nak kongsi kat sini, macam mana kita nak uninstall, macam mana kita nak buang ataupun kita nak tukar habit yang lama, yang macam kita suka makan banyak, yang macam kita apa, kurang minum air, kita suka makan manis, ataupun ada orang habit dia suka ambil kafein, minum kopi, minum teh tarik yang konsisten setiap hari. Jadi nanti selepas you all dengar video ni, listkan dulu 3 habit anda yang anda nak uninstall. Okay, jadi kita nak tukar habit ni. Okay, jadi persoalannya sekarang, kalau kita nak dapat sesuatu hasil yang baru, kita perlu ubah kita punya tabiat yang lama. Persoalannya bagaimana kita nak ubah tu? Jadi hari ni saya nak kongsikan bagaimana kita nak ubah kita punya tabiat yang lama tu, dan kita nak masukkan tabiat yang baru, kita nak installkan tabiat yang baru. Okey. Dia you all kena faham, bila saya cakap install habit baru, ibarat dia macam kita buka telefon, kita nak download satu apps. Bila kita nak download satu apps, okey, inilah yang berlaku kalau kita nak install habit baru dalam kita punya diri. Okey, so saya nak bagikan kepada 3 fasa. Anda boleh ikut 3 fasa, 3 langkah ni. Okey, 3 langkah ni, yang pertama adalah fasa 7 hari yang pertama. Okey, apa yang berlaku? Fasa 7 hari yang pertama ni sangat-sangat penting untuk kita konsisten lakukan perkara yang sama. Contoh katalah kita nak habit apa, minum air konsisten 4 ke 5 liter sehari. So 7 hari pertama ni kena pastikan kita fokus, kita dapat setiap hari capai minum 4 ke 5 liter sehari. Sebab masa ni adalah tempoh baru nak install habit tu. Habit tu baru nak di download. Okay. So apabila kita telah melakukan berulang-ulang berkali-kali, over and over, sehingga sampai 21 hari berturut-turut. Okay. Bila kita dah tukar selama 21 kita dah lakukan perkara yang sama selama 21 hari berturut-turut, maka di sini badan kita akan selesa dengan habit yang baru. Masa tu dia dah mula complete. Kalau macam katalah 7 hari tu katalah dalam 20%. Jadi masa 21 hari tu dia dah dapat 100%, tapi dia belum suruh kita open lagi. Biasanya macam tu kan, kita download dekat apps kan. Okey. So masa 21 hari, selepas 21 hari ni badan kita dah selesa. Dah baru nak macam okey, bila tak dapat air tu kita rasa macam kurang. Macam tu. Kalau dulu kita makan banyak, kita dah tukar kepada habit makan yang
lebih sedikit, jadi kita akan rasa macam kalau makan banyak tu tak boleh nak masuk. Kalau dulu kita suka makan makanan yang bergoreng berminyak, selepas 21 hari kita tak ambil makanan bergoreng berminyak, cuba you all ambil, you akan rasa tak sedap. Dia macam tu. Dia punya tanda dia, kalau dulu kita pergi satu kedai tu, kita makan makanan tu kita rasa sedap, tiba-tiba selepas 21 hari kita datang, padahal makanan tu yang sama, tukang masak yang sama, kedai yang sama, tapi kita rasa dah tak berapa sedap macam kita makan dulu. So itu maksud dia, habit badan kita dah mula selesa dengan habit baru. Okay. Dan jangan berhenti di tahap 21 hari because of kita nak jadikan habit ni kekal menjadi kita punya gaya hidup. Okay, jadi kita kena teruskan masuk ke fasa 90 hari. Okay. Apabila kita masuk fasa 90 hari dekat sini, dia akan berlaku pengekalan habit untuk menjadi kita punya gaya hidup. So dekat situ, okay. Jadi habis 21 hari pertama, kita kena continue 21 hari kedua dan continue lagi 21 hari yang ketiga. Okay. Jadi apa pun kita kena ingat, this is the process. Ini adalah satu proses yang ambil masa. Satu proses yang bukan boleh berlaku dalam sekelip mata. Jadi apa yang kita perlu buat, fokus step by step. Okay, contoh macam hari ni adalah kita punya day one. Okay, fokus 7 hari pertama. Aku mesti buat 7 hari pertama. Mesti kena consistent. Kalau nak post selfie shake tu, consistent 7 hari. Ambil gambar shake, selfie, minum shake setiap hari. Okay, selama 7 hari. And then yes, dah berjaya 7 hari. And then fokus pada step seterusnya 21 hari. Consistent 21 hari. Okay, and then dah capai 21 hari, fokus untuk 90 hari. Okay. Dan saya nak pesan juga dekat sini, untuk kita melalui proses ini, dia ada satu ada satu perkara yang akan berlaku. Dia panggil mode of changing. Okay. Mode of changing ni dia akan berlaku kepada kebanyakan orang. Okay. Mungkin contoh dia macam ni. Mungkin kita akan dalam proses 72 jam, terutamanya dalam tempoh 72 jam. 72 jam yang pertama, anda akan rasa letih sikit, mungkin akan rasa lapar, akan rasa macam craving. Apa yang anda kena buat masa ni adalah anda perlu minum air yang cukup. Minum aja air banyak. Minum air putih lagi, minum air putih lagi. Siapa yang ada tea mix Herbalife tu, minum tea, campur tea tu, insyaAllah dia akan bantu untuk mengatasi masalah mode of changing ni. Okay. Bayangkanlah kita dah diajar contoh, apa ni, setiap kali makan nak minum air manis, nak minum air berwarna, tiba-tiba kita nak tukar. Sedang dalam tempoh 72 jam adalah tempoh yang sangat-sangat kritikal, yang kita kena strong. Okay. So 3 hari pertama ni, make sure kita kena masuk group selalu. Masuk group selalu, kena join dengan aktiviti yang akan di-update dalam group. Okay. Dan saya nak bagi satu tips macam mana kita nak kita nak bagi kita punya habit ni dia install laju. Masa bila dia berlaku, kalau kita nak tukar habit tu, dia boleh install ke dalam diri kita ni pada tahap yang lebih laju. Kalau kita install application kan, dia ada mula-mula dia slow, lepas tu kan dia ada sampai satu tahap tu dia akan laju-laju-laju kan. Okay, apa yang berlaku dan bagaimana perkara ni boleh berlaku? Okay, apabila dalam proses tu dia akan anda akan melalui satu fasa ataupun satu ketika yang mana kita rasa macam selalu kita dah post kan, dah post selfie minum shake apa semua kan, tiba-tiba hari tu kita rasa malas sangat, rasa macam apa ni, macam hari ni nak buat ke tak nak buat, macam tu. So di saat anda merasakan feeling macam ni, okay, masa tu kalau anda buat juga habit tu, anda lakukan juga apa yang anda nak buat tu, masa ni lah dia akan install pada tahap kelajuan yang lebih tinggi berbanding dengan masa mula-mula kita nak buat tu. So kena ingat ni, time malas-malas tu, time tu lah kita kena buat. Okay. So, dan lagi satu saya nak pesan, apabila kita melalui proses 21 hari, dia bukan satu perkara yang mudah. That's why kita buat satu program macam ni, because of kita nak create satu community yang mana
dengan komuniti ni dia akan mewujudkan ataupun membantu kita, support kita untuk ada circle yang yang positif. Jadi selalulah anda aktif dalam group, selalulah join aktiviti dan collect bintang banyak-banyak. Because of that kan saya cakap siapa yang collect bintang banyak, insyaAllah dia boleh turun dengan lebih cepat dan lebih lebih apa, lebih lebih banyak, lebih banyak lagi. Dia macam tu. Okay, so sebagai penutup untuk topik hari ini, saya nak remind untuk diri saya juga, untuk anda semua yang saya sayang, okay, kurus ni tidak akan kekal. Okay, kurus tidak kekal, gemuk juga tidak akan kekal. Apa yang kekal? Yang akan kekal adalah tabiat. Tabiat dalam bahasa Jawa dia habit. Ni macam tu. Jadi yang akan kekal adalah tabiat. So, jika kita boleh ubah kita punya habit, kita boleh ubah kita punya tabiat menjadi amalan hidup selamanya, okey, insya-Allah selamanya kita akan sihat. Okey. So siapa setuju dengan saya? Siapa setuju dengan saya? Jom kita komit 21 hari, konsisten 21 hari dan kita teruskan sampai ke 90 hari dan insya-Allah kita akan dapat capai apa yang kita nak dan kita akan sihat seumur hidup. Okey. So itu saja daripada saya untuk topik hari ini. Saya mohon maaf, yang baik itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Okey. Jumpa anda di dalam grup dan di topik-topik yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.